Maraknya kejahatan dunia maya menuntut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE harus segera direvisi. Komisi 1 DPR RI menjamin revisi undang-undang ini akan melindungi masyarakat baik saat mengakses informasi maupun bertransaksi digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan menyebut perlu adanya ancaman sanksi pidana untuk membuat efek jera dalam Undang-Undang ITE. Disesuaikan dengan Undang-Undang KUHP terbaru. Perubahan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat khususnya terkait hal-hal substansial, antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lebih lanjut, Dev Akbar Sahfi Karno memastikan, revisi Undang-Undang ITE cukup komprehensif karena telah menetapkan batasan yang jelas. Segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir, termasuk juga memberikan efek jera dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam pasal 27A dan 27B. Ken dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.